lupa subscribe ya. Tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak ugi para penonton sedaya. Mriki kula atas nami putusanipun Bapak Jaya kinen ngikraraken mbok bilih menika ingkang dados ujaripun Bapak Jaya kalian Mbak Nia nggih menika nggadahi ujar sok kapan-kapan badhe nanggap jaranan. Lah delalah kersa Allah wonten corona dereng dipun keparengaken akhirnya dipun keparengaken ing dinten menika. Mugi-mugi sak sampune dipun luari ujar menika sak menika dipun luari ujaripun mugi panjenengan sedaya dados saksinipun nggih. Mugi-mugi mboten wonten danyang nagih utang, bumi nagih janji. Slameto sing ujar, slameto sing ditanggap, slameto sing tanggap, lan slameto sedaya kang wonten mriki sedayanipun. Mboten nggih? Nggih, monggo dipun luari kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Kesenian tradisional jaranan sudah tidak asing lagi bagi orang-orang Jawa. Kesenian ini sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan sampai saat ini. Di masa PPKM ini, pelaku kesenian sangat terpukul dengan adanya pembatasan untuk tampil dikarenakan adanya pembatasan kemungkinan juga berdampak pada jam tampil mereka dan hampir tidak bisa menampilkan pertunjukan sama sekali. Dengan begitu lamanya aturan PPKM, dengan waktu yang belum tentu sampai kapan, hingga memaksa mereka untuk mengamen dengan mematok harga Rp250 per jam. Mereka keliling kampung mengamen untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Dengan berkelompok kurang lebih 10 orang per kelompok, mereka keliling tiap hari dari kampung ke kampung. Dengan membawa gamelan di atas mobil dan peralatan sepantasnya, mereka mengaku bisa tampil sampai 3 titik tiap hari. Dan per titik bisa 1-2 jam. Dengan cara seperti itu, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Memang dalam kondisi seperti sekarang ini, kita memang harus putar otak.